Di video kali ini gue akan nge-reaction demo terbaru dari Xiao. Dan juga karena kemarin tuh ada beberapa dari kalian yang ngerekomendasiin gue untuk nge-reaction trailer, gak tau ini trailer atau apa sih, Honkai Impact 3 gitu, yang Shatter Samsara ini. Jadi setelah Xiao baru nanti kita akan nge-reaction Honkai Impact 3 yang Shattered Samsara. Ini ada yang baru lagi nih. Oke, kita start dari Xiao dulu ya. Perkara fana, penderitaan abadi, kebencian masa lalu yang tak dapat diampuni. Selama ribuan tahun malapetaka dan beban dosa yang membakar jiwa, sang yaksa bersumpah untuk membersihkan semua kejahatan. Oke, Xiao. Let's go. And let's go, my man. Wih, kayak ninja gitu, Pak. Anbu. Wih, gila keren sih awal-awal itu. Stay out of my way. Insignificant. Makin gak sabar saya punya dia nih, kambing lah. Kayak kerasukan gitu ya. Wah, wow, tapi kelelahan Pak ya pakai topengnya Pak ya. Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar untuk ribuan pembantaian. Gila. This is nothing new to me. These severed karmic binds. Bahasa Inggrisnya pun juga bagus itu dubbernya. Udah gitu doang. Gila sih ini MiHoYo bikin trailer tuh niat bener ya. Gila sumpah keren banget ini trailernya. Parah trailernya keren banget. Sepertinya memang efek samping dari topeng yaksa ini tuh bahaya juga ya buat diri penggunanya ya. Mungkin kalau di real story-nya makin lama si yaksa menggunakan topeng ini tuh makin tidak terkendali mungkin buat si penggunanya ya. Si pengguna itu hilang kendali gitu kalau terlalu lama digunakan topengnya. Bosacius kan itu masih missing ya, masih belum diketahui apakah emang dia itu masih hidup atau enggak. Karena emang statusnya missing gitu, hilang tanpa jejak gitu. Dan ketiganya emang udah mati. Gue sih berharapnya nanti akan ada yaksa baru untuk menggantikan ketiga yaksa yang udah mati itu. Soalnya kan untuk para yaksa banyak banget ya. Nah yang kelima yang dipanggil sama si Chongli kemarin itu adalah 5 yaksa terkuat guys. Jadi ya kemungkinan bisa diwarisi juga sih untuk topengnya, tapi will sih, kita lihat aja nanti. Kalaupun misalnya topeng-topeng guardian yaksa lain yang mati itu udah nggak diwarisin lagi, berarti Xiao itu udah guardian yaksa terkuat untuk saat ini ya. Tapi gue sih berharapnya topeng Geo, topeng Hydro, dan juga topeng api untuk guardian yaksa itu diwarisi sama yaksa-yaksa baru lagi sih. Sekarang kita menuju ke Honkai Impact 3 Shattered Samsara MiHoYo Anime Wonderium. Let's go my friend. Ya gue gak begitu tahu sama cerita Honkai Impact juga sih. Jadi ya, serius ini tuh MiHoYo harusnya bikin anime juga ya. Bagus banget loh grafiknya. Kiana. Oh jadi ini Kiana. Wah bener-bener bagus banget asli. Yo itu harus buat anime. Oh udah beren sih. Dia berubah. Kalau dakanya kayak Primogem. Oh, musik. Ush, musiknya udah mulai intens aja nih bos. Kenapa kalian harus mengalih jalan? Yang dibantu siapa sih?
Wah, gue ngeblank asli sama ceritanya ini. Tapi animasinya ini keren banget. Ini serius 6 menit battle-nya. Primo Gem. No way. Fuha? Kiana. Kendala kekuatan. Kok ngitung gua sama kecing ini? Wanjir. Oh.谢谢你，提亚娜。绿者就交给我了，幻境即将解除，你回去吧。这一次大概是永别了。等一下，班长，应该还有其他办法。或许吧。但这是我的使命。 Fuhua ini sapanya Kiana sih? Itu udah wujud arwah kah atau gimana? Sorry, gue gak tahu story-nya guys. Atau Kiana pengen ngidupin lagi? Duh, ini musiknya bikin baper, coy. Sekarang semuanya berubah. Oke. Waduh. Jujur aja, untuk pertama kali gue ngeliat short animasi ini tuh, gue penasaran sama suaranya si Fuhua tadi, orang yang sering dikhianati gitu. Langsung sedih saya tadi tuh bacanya. Kita coba yang ini ya. Gue malah penasaran lanjutin yang ini. Ah, ini soundtrack. Oke, jadi ini cuma soundtrack doang. Ini kalau nggak salah ada upcoming karakter Genshin Impact yang seperti ini juga nih tampilannya, guys. Rakanya beda. Tapi kalau dari desain karakternya ada yang mirip sama ini untuk upcoming karakter yang ada di Genshin, guys. Ini kayaknya buat kalian yang ikutin story-nya, nonton ini sepertinya bakal baper ya.
mungkin ada yang nangis gitu. Wih, kata-katanya tuh ngena banget kami. Tapi jujur men, MiHoYo itu seenggaknya tuh harus ngebuat loh anime series ya. Lah ini tadi yang dinonton aja tuh udah berasa kualitas movie gitu loh. Ya oke, jadi besok di tanggal 3 persiapan gacha Xiao, semoga gue dapat meskipun 50-50 ya chance-nya. Gue doain semoga kalian juga yang incar Xiao bakal dapat juga. Oke, sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Thank you semua buat kalian udah nonton, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.